satu di depan. Oke guys, beli di warung gua Kamali FC. Jadi sebelumnya gimana kabar kalian semuanya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, amin. Oke guys, jadi di video kali ini gua bakalan kasih tips yang terbaru lagi guys ya. Nah, kemarin ada yang nanya, "Bang, bagaimana cara bermain PUBG itu tanpa panik, Bang?" Nah, jadi di video kali ini gua bakalan kasih tips ke teman-teman bagaimana mengurangi rasa panik saat kalian ngeras musuh ataupun kalian ditabrak musuh oleh satu skuad. Nah, jadi ini langsung aja. Jadi sebelum itu buat teman-teman, jangan lupa untuk di-support gua terus, dan gua terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support gua selama ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum tekan subscribe, yuk dibantu dulu, dan juga tombol like-nya guys ya. Oke. Nah, jadi tips dari gua biar kalian gak panik itu yang pertama, saat kalian main itu kalian jangan pernah berpikir tentang KD, tentang tier. Nah, jadi kalau kalian gak pikir ke situ, itu pasti kalian bakalan lepas mainnya, bakalan lepas. Nah, coba deh kalau kalian main itu mikir tentang KD, mikir tentang tier, itu pasti kalian mainnya hati-hati dan kalian pasti ragu buat ngepush satu squad, takut mati, takut turun KD gitu. Nah, jadi saran dari gua yang pertama itu, kalian pas main itu jangan ingat ke KD, jangan ingat ke tier, tapi kalian improve skill kalian. Ya, kalian main kayak biasa aja, main lepas, jangan sampai ke situ guys ya. Itu tips dari gue sih. Nah, jadi yang kedua itu yang pertama. Nah, yang kedua mental kalian sih, mental nggak pernah bohong. Cara ngelatih mental itu enak banget. Kalian bisa improve skill di training, misal kayak ini nih. Ya, bisa juga kalian jangan terlalu open, jangan terlalu buka badan saat ada musuh gitu. Kalian main santai aja gitu. Kalau ada musuh ya kalian jangan terlalu open gitu, ambillah coveran itu. Oke. Nah, jadi trik lainnya itu kalian harus sering-sering solo squad. Ini sih. Gua dulu pernah main sampai setengah season itu solo squad terus, mati ya. Bodo amat, yang penting gua main improve skill gua. Dan ternyata gua tuh enggak panik lagi saat diras musuh. Nah, jadi kalian lihat dulu nih ya. Nih ada gua sengaja gua push sendiri. Gua tuh mainnya squad, tapi gua sengaja nge-push musuh sendiri vs 4 orang di rumah Yasnaya. Ini kalian bisa lihat video yang ini guys ya. Hihi. Oh, masuk. Uhu. Nah, jadi gua situ berhasil nge-clutch satu squad. Teman gua pada di belakang semua tuh enggak ada yang bantuin. Nah, di situ gua PD saat gua ngeras musuh, ini bakalan bisa sih gua ratain. Nah, gua tuh enggak pikir turun KD, turun tier. Gua enggak pikir ke situ. Oke. Jadi ada beberapa yang harus kalian ketahui ya. Nah, jadi untuk yang perlu gue bilang di sini, kalian itu harus aktifin ini bantuan bidikan atau EMA assist. Gue lihat ada sebagian orang yang matikan ini biar apa sih guys, ikut-ikutin teman gitu. Tapi di sini gue bilang aja ke kalian, kalau kalian mau jago ya latihan dulu bantuan bidikan ya. Bantuan bidikan tuh diaktifkan supaya ya aim kalian tuh bakal kebantu ya kan. Fitur ini sudah disediakan, kalian harus gunain sebaik mungkin guys. Itu sih. Dan untuk lain-lainnya seperti ya, sensi itu harus dipasin biar enak kalian solo close combat ataupun lain-lain. Kayak kontrol itu wajib dipaskan juga, dan gua udah kasih sih di video sebelumnya, kalian bisa ikutin aja kalau mau pakai sensi gua. Oke, jadi kesimpulan dari gua itu ya, saat kalian main itu jangan pernah mikirin tentang tier, mikirin tentang KD. Main santai aja, bawa lepas ya. Oke guys,
Nih gua tes sedikit nih ya. Nih, kita lihat tracking dari gua sih. Bisa kalian improve di sini bisa, guys. Pelan-pelannya gitu. Oke, guys. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, guys. Kita bakalan lihat full gameplay-nya aja nih. Langsung aja masuk ke videonya. Dan buat teman-teman, jangan lupa di-subscribe dan juga like-nya. Kita bakal ketemu di next video. Thank you sudah nonton. Bye-bye. Dan kita langsung aja masuk ke gameplay-nya. Let's go. Nyaman aja. Anjir, banyaknya. Rame-rame. Yoi, yoi. Lampu. Apar kosong, bro. Ini, bro. Nomor 2 depan. Oh, masuk, 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 masuk. Woohoo! Awesome. Cair, cair. Lumayan dapat killbot. Dua. Oke, udah nyampe ke kau tuh, mana main satu. Dia nggak bisa nge-repep temennya nih. Di atas, bang, depan gua, cok, paling atas.
Maju, maju. Ada orang di tempat tuh. Ayo bang, satu di tempat. Datang. Ya, beres gua. Awesome. Ya ampun, terus kecok.